Kuncinya ada di situ. Sepertinya aku bisa mengambilnya dengan mudah tentunya. Lihat saja, bisa kok. Nah, bisa kan? Tolong tes aku. Ya udah tenang. Ini gampang kok, mudah sekali. Nah, kan? Udah jangan nangis lagi ya. Duh, gimana ya ngambilnya? Takut kena anjing yang lagi tidur, takut kena jendela yang ada apa sih itu namanya? Nanti aku jadi beku lagi. Gimana ya? Coba dulu deh. Aduh, takut aku. Coba. Jangan di situ. Duh, enggak jadi. Nah, aku sepertinya tahu. Aku harus ngelilit-lilit dulu tanganku supaya tidak membangunkan anjing itu lagi tertidur. Ya, hati-hati. Ya, bergeraklah suaranya. Hati-hati. Awas enggak anjing itu. Aduh, kedekatan banget. Ya ampun. Tangan aku ini masih mau dimbang sih. Nah, pelan-pelan ambil suratnya, Iya, dikit lagi. Yeay, makasih sayang. Ini mah gampang banget. Sekali set, udah dapet. Coba nih, lihat ya, aku ngambil peta itu dari tangan dia. Lihat aja. Nah, cepet kan aku? Hihi, mumpung gak ada yang lihat, aku ambil lah. Aku gak punya ini cat merah. Hihi. Di kotak itu apa ya kira-kira isinya? Coba aku ambil ah. Aku sembunyikan dulu. Aduh, aku salah. Aku coba lagi deh. Aku salah langkah tadi, harus aku ngambil dari atas biar dia udah ketahuan denganmu. Kesembunyikan dulu gak kerjain kamu ya. Duh, berisik banget sih. Puyeng deh kepala aku dengernya. Matiin aja. Nah, gak penting banget sih ngedengerin suaranya. Kalau suaranya enak didengar, ini gak enak ya, kepel pecah suaranya. Ya ampun, pusing banget, liatin aja. Aku matiin ya, biarin aku pura-pura gak tahu aja deh. Kalau udah dimatiin, biarin aja kamu nyanyi.